Iya, kemudian mic-nya boleh dicoba mic-nya. Tidak menyala ya? Atau belum dihidupkan? Tidak menyala juga. Yang satunya juga tidak menyala juga ya? Baik, boleh saya coba dulu ya? Adalah Tentara Nasional Indonesia terdiri dari atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Menurut ketetapan MPR nomor 7 garis miring MPR garis miring 2000, Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang panglima yang diangkat dan diperhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari Oke, sudah? Baik, sudah siap ya? Tiga peserta, langsung saja pernyataan berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 37 ayat 2 adalah 5, 4, 3, 2, 1. Baik, tepuk tangan untuk tiga peserta. Pernyataan yang berikutnya, yang menunjukkan jawaban dari jawabannya. Apa? Siap usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar. Simak pernyataan berikut. Pencipta lagu nasional Pantang Mundur. Berulang. Titik Puspa. 10. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 22D ayat 2 rumusan pasal 22D ayat 2 Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak pendidikan dan agama. Sudah mengejar ya akhirnya. Kalau saya sih udah lagu daerah yang berjudul Induk Induk berasal dari provinsi 5 4 3 2 1 ya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Teman-teman jawabannya adalah silakan dengan juri. Kalimantan Timur. Iya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 7 garis miring MPR garis miring 2001 adalah tentang visi Indonesia masa depan. Dalam ketetapan tersebut, visi Indonesia 2020 adalah 5, 4, 3, 2, 1. Dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam memberikan gerasi dan rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang dimaksud amnesti adalah 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri, silakan. Ada yang tahu, beri tangan. Dewan, baca. Ngampunan. Ayo senior. Ampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau kelompok orang yang juga telah melakukan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam
Pahlawan nasional Idam Khalid adalah tokoh masyarakat berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah 10. Ini yang nonton langsung mereka yang berdiri. Ya, salah satunya mereka yang menjawab mungkin ya. Sama, saya juga menjawab. Oke, selanjutnya. Pincit ya lah. Kita menuju dengan yang masalah bisa salat. Iya. Sudah siap? Pincit aku, babe. Konsentrasi pernyataan berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 25A adalah picit ya, lebih picit ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan dulu. Bahkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bagian yang tidak dapat diubah selain pembukaan adalah Secara Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juri minus 5. Memang tak apa, Pak. Dibacakan dulu ya. Sabar dulu. Ada mah gitu. Regul dia, Pak. Dia tu anu suka dia. Ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bagian yang tidak dapat diubah selain pembukaan adalah pasal 1 ayat 1. Dewan juri anak minus 5. Iya, baik, mereka tepuk tangan ketiga Bu. Dan yang terakhir adalah bentuk dan warna.